Ketemu lagi bersama aku di channel Evana 18 geng yang hebat dan keren. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke puncak ya guys, dan nginep di hotel bintang 5. Hotel bintang 5 guys. Jadi ya kita bakal naik mobil buat ke puncak gak cuy. Terus perjalanannya sekitar 2 jam puncak. Oke deh guys, kita tunggu dulu mobilnya cuy guys. Lama nih mobilnya, lama kocak. Tolong guys, kita udah sampai di mobilnya. Ini kita bakalan masuk ya guys. Oke, let's go cuy. Oke guys, ini adalah mobilnya. Ini adalah nenek, ini adalah Olen. Dan lama masih di luar. Ini dan itu bapak aku, Sofi. Aku kaget loh. Sopirnya Pak Eko. Bukan Pak Sopir. Ya udah. Ingat ya guys, perjalanannya sekitar 2 jam sampai 3 jam karena ini cukup jauh ya, teman-teman. Oh, kita akhirnya bisa jalan ya, teman-teman. Lihat guys, ada bakso. Bakso ya, nggak kelihatan kameranya, payah. Oke. Ada itu. Kerupuk. Kerupuk guys. Guys, sekarang kita ada di Legend Suprato guys. Yang mana di dekat gereja GAB. Oke, disini ada motor-motor, ada mobil, ada bocil-bocil, ada bocil lagi bobo. Ada sopir dan ada jangan bilang sopir. Oke. Oke deh guys, kita ada di gerbang tol Cempaka Putih ya, teman-teman. Like dan it. Kita like bakal like si Olen juga lagi tidur ya, teman-teman, gara-gara ngantuk ya. Guk, hidungnya bakso. Oke. Olen pagi-pagi udah nyuci, dan kita nah, kok lihat-lihat. Wah, parah, ada mobil, guys. Dan selama ini belum ada kemacetan parah ya, teman-teman. Masih lancar-lancar saja. Karena kalau ada kecelakaan parah, aku bakalan teriak-teriak sangat keras. Dan bocil-bocil di belakang juga masih aman. Oke, ini dia. Lihat guys, ada cengengesan, gak berhenti-berhenti guys. Mana? Oh, ini guys, cengengesan gak berhenti-berhenti guys. Wah, kita udah lewat gerbang tol Cempaka Putih guys. Oke guys, kita sudah sampai di sebelah sini. Sampai di mana aku nggak tahu. Pramuka. Oh ya, Pramuka guys. Pramuka aja. Iyalah. Oh, ada pelangnya loh. Dan kita di sini satu orang aja udah buang bom. Pasti kiamat sudah datang guys. Di mobil ini kiamat sudah datang. Dan kita harus segera buka kaca sebelum kiamat datang gara-gara bom. Boom. Guys, gara-gara sopirnya capek, kita bakalan ke rest area dulu ya guys. Oke deh guys, kita tunjuk dulu. Aduh, aku kepentok guys, tolong. Oke, udah sampai. Oke deh guys, tadi di rest area dulu, aku juga capek di mobil mulu, mabok. Ada anjing guys. Ada anjing. Anjing banget. Guys, anjing putih anjing guys. Pacaran. Aduh. Anjingnya hilang. Udah ada di pohon-pohon nih. Ini nenek-nenek. Pohon-pohon. Ini nenek-nenek guys, mukanya udah keriput guys. Halo. Ini guys, semuanya pohon guys. Kita lagi ada di atas jembatan. Jembatan yang
Padang ya guys. Padang. Di situ ada pohon palem ya teman-teman, pohon palem. Penjual apa itu? Woi bang, jual apa bang? Bang, gua ngomongin depan. Padangnya di depan. Kalau ini apa jadinya ya? Ini guys, aku baru sadar kalau ini kita lagi naik puncak ya teman-teman. Karena itu jalanannya agak ke bawah guys. Waduh. Baru tahu aku puncak banyak beginian-ginian. Bahkan ada galeri guys. Tuh guys, ada marketing galeri. Kemarin dan
seger. Ini nih. Ini ya nutup muka. Ini nih bilang kalau mukaku dikasih obat merah jadi mirip orang utan, guys. Parah kali, guys. Tidak profesional, guys. Tidak profesional. Nah, kita bakalan makan-makan di sini. Menunya sebenarnya ada gurame. Gurame mak cobrang, gurame bakar, gurame cobek, cobek-cobek kayak gitu. Galau kayak gitu kali. Terus ada sop buntut, sate ayam, sate kambing, dan minumnya ada avocado coffee, ada orange blowing, dan juga kelapa jeruk. Yeay. Dan ada scan QR code juga ya, teman-teman. Oke. Okay. Ini juga lagi hujan, teman-teman. Ya, mukanya ini nih. Nenek, ngapain nek? Nenek udah tua, giginya 3 patah ya kan? Ini juga lagi hujan, guys. Jadi kita makan di Bumi Nini dulu ya, teman-teman. Tuh buminini.co. Ya udahlah. Di sini ada orang yes ya, teman-teman. Ada orang lagi. Ada jok. Ada. Orang lagi cengangas cengenges. Iya nih, ini selalu cengangas cengenges kalau ngeliat aku record, kocak. Stres apanya? Stres apanya? Aku hebat. Nih guys, gara-gara lama nunggu, kita bakalan main prosotan. Gak usah dipikirin, guys.
pokoknya aku udah selesai makan dan kalau semuanya udah habis kita bakal lanjutin perjalanan ke hotel karena ini baru makan ya teman-teman. Ini baru makan dan kita belum sampai ke hotel Lintang 5-nya guys, di puncak ya teman-teman, gunung puncak tajam. Oh, maksudnya gunung bintang 2 guys, hotel bintang 2. Jangan gunung, maksudnya jangan hotel bintang 2 dong. Lagi. Main lihat kamera. Lihat kamera, Bang. Mulai lagi. Lihat kamera. Capek. Lihat kamera. Sudah. Jadi ya, kita bakal lanjutin perjalanan ke hotel bintang 2. Bintang 2. Iya, katanya kan bintang 2. Nah, guys, sama hotel-hotel seru nih, guys. Lagi kita nyampe ya teman-teman di hotel seru nih ya teman-teman. Soalnya tadi katanya si Olen udah ada bacaan hotel seru nih sebelah sana ya teman-teman. Hotel seru nih sebelah itu katanya suaranya kayak gitu, tapi enggak tahu juga lah suaranya memang kayak gitu apa beda. Kan Olen suka ngasal, Olen suka sok-sokan. Apa? Oh, papan bilang dong. Ah, aku kecedot. 300 meter ya, guys. 300 meter lagi, masih jauh ya, teman-teman. Guys. Jadi channel Evan 815. Guys, ada pohon pisang, guys. Salam dari Binjai. Ada apa, kocak? Oh, yang lagi viral itu. Iya, salam dari Binjai. Ceplok, 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 ceplok. Kayak gitu lah. Tahu enggak itu bahasa apa guys? Itu bahasa Portugis. Oh my god, ini daerahnya perkampung-kampungan banget ya teman-teman. Pokoknya daerahnya perkampungan banget ya teman-teman. Itu apa itu? I don't know. Oke, hujannya udah berhenti ya teman-teman. Oh. Salam dari Binjainya udah enggak ada guys. Weh. Ada pintu. Pintu kemana itu? Pintu menuju neraka kah? Apa ini? Hotel. Hotel seru nih. Wah, hotel seru nih guys, itu bacaannya tuh. Tuh kalau kalian hebat, kalian bisa baca tuh. Hotel seru nih. Tuh kalian lihat kan? Sebelah sana ya teman-teman. Masuk. Ada mobil. Mobil apa lagi tuh? Mobil nggak jelek, takutnya mobil polis kalian. Mobilnya parkir di sini dulu. Oke. Kita bakal langsung masuk aja ya teman-teman ke hotel seru nih. Semoga saja ada betak. Oh, mobil Kemhan-nya teman-teman. Mobil Kemhan bela ada. Bela negara. Ada bacaan bela negara di mobilnya. Wah. Oh, hotelnya masih jauh ya guys. Jangan turun dulu, kita masih jauh perjalanan. Guys. Oh, guys, di bawah. Kucing oren kah?
Biasanya ngeliat baja. Kendaraan baru guys, menara Eiffel. Pagi besok pagi kita jogging ya. Ya pagi-pagi kita jogging. Gunung gede. Patung. Patungnya patung. Patung naga. Weh, turun. Let's go. Let's go baby. Let's go. Mama buka. Ini Jessica yang kemarin main Pikun Park ya teman-teman, bareng kita ya teman-teman, dan juga main The Mimic bareng kita yang menjadi Lura Manung. Dan ini emakku yang juga ikutan main Pikun Park ya teman-teman, yang bajunya kayak baju hujan. Jangan senyum-senyum, ini channel YouTube, jangan malu-maluin. Dan ini ada kucing. Ih, ada kucing guys. Kucing. Oke, ini apa ini? Wah, patung. Gak ada untungnya. Yaudah, let's go. Ayo mau pipis. I want to pee. Tapi kalau mau yang prosotan ya harus kesana. Menara Eiffelnya. Prosotan apa di sini? Ya prosotan lah. Berani. Ntar sorean biar gampang biar kalau nanti gak hujan. Wah ada paus. Paus orca. Itu tetap di sana. Ya. Orang hujan mau. Itu dia kan singkong. Ih ya. Cakep ya. Pemandangannya oke loh. Kingkongnya hanya bisa dilihat dari kamera sini guys. Kalau dilihat dari sini kecil banget. Iya susah banget. Tuh aslinya segini soalnya. Tuh gila kecil banget. Kita udah keluar. Jadi kalau mau ke kolam renang kita ke tangga sana langsung ke situ. Ke sana tuh. Woi toilet mana toilet? Semoga HP-ku ini tidak rusak ya kena air. Ini soalnya masih hujan ya teman-teman. Oke. Ini aku tutupin HP-ku biar tidak kena hujan. Jadi kita bisa menjelajah. Oke, ini adalah atap yang dimana kita bakalan lihat dari atas sini, di atas gunung ke bawah. Oh, tinggi sekali guys. Astaga. Woi pak. Pak, nanya pak. Jangan yes dong. Wah. Kolam ikan. Oh my god, ini licin banget guys. Kita harus hati-hati sini. Kita balik, takut saya bantu kehujanan. Ini lagi, sini. Oi, foto dulu. Yang benar, ah. Ini.
foto. Oke guys, sudah selesai fotonya. Wah, yo guys, itu dia para bocil-bocil guys. Ngapain tuh? Wah, Olin bisa cap guys. Mana yuk? Oh, foto. Foto lagi, dari tadi baru juga foto. Ya, fotonya jangan gituin. Nih, ayo. Dah, yuk. Kita mondar-mandir. Ini bagian apa? Seruni, Hotel Seruni, guys. Tuh, Seruni. Dan ini ada bacaan hotel. Ini tinggi banget loh guys, sumpah. Guys, akhirnya kita sampai di kamar ya teman-teman. Yang dimana di sini ada kaca, ya. Tapi di sini dikacain. Mulai dari pintu masuk, Pak. Itu kan dari sini ya teman-teman. Dari situ nih. Nah, jadi di sini itu ada lemari yang dimana ini tempat buat taruh sepatu, maksudnya sendal. Lemari masa gak usah di sini. Ya udah, di sini ada kamar mandi kita, memang ada bathtub juga di sini, weh. Si Olin paling pengen naik bathtub, guys. Dari sini ada kamar, maksudnya di sini kamar kita ya teman-teman. Maksudnya kasur kita di sini. Terus di sini ada bangku. Tahu cak. Nah terus di sini ada kamar buat keponakanku, Iiku dan juga nenekku. Nah, ini dia kasurnya. Ini ada lemari lagi, terus ini ada kamar mandi lagi. Tapi di sini nggak ada bathtub ya teman-teman. Di sini adanya shower. Ya, jadi terserah kita mau pakai bathtub. Tapi ini dikacain ya teman-teman. Ini juga dikacain. Kita tinggal bukanya pakai ini. Pakai ini gitu, ya teman-teman. Nah tuh akhirnya bisa buka gitu ya. Nah ya, di sini ada balkon lagi. Kita bisa bukanya pakai begituan pintu. Dan akhirnya kita sampai juga di sini. Dan ini bagus banget. Cuy. Di sini ada patung. Ya, tapi ini enggak usah ditunjukin lah, jijik soalnya. Di sini ada nenek dan balkon. Coba kita ke balkon dulu. Nah, ini dia balkonnya. Ini tinggi banget, guys. Bahkan di situ ada kolam renangnya. Di sini ada banyak embun banget. Itu adalah Menara Eiffel lagi. Gak ada King Kong-nya masih. Kita langsung masuk lagi ke sini. Kemana sih? Oke. Okay. Eh, sama-sama. Kok bermain ya? Maksudnya kita jalan-jalan di puncak. Apa? Iya, itu nggak usah direkordin. Direkordinnya itu pas kita masuk ke hotelnya aja, cuy. Oke deh guys, jangan lupa like dan subscribe di ini. Semua itu gratis, nggak ada ruginya kalian like dan subscribe video ini. Semuanya udah kok. Oke guys.